Ya, tahan dingin karena aku tinggalnya di tundra. Jadi bab tahan dingin level pertahanan, debab tahan sengatan sinar matahari. Wah, mana ini baju ini? Berarti baju petani ini gak cocok untuk di apa namanya di tempat tundra atau snow. Tapi kita coba dulu. Halo YouTube, ketemu lagi sama Wong Palembang. Kali ini aku nak belajar buat baju petani, pakaian tanpa suara untuk petani. Hari ini aku buat satu set baju sama topinya untuk baju. Untuk topi ini bahan seadanya, karena baju ini masing-masing baju ini setiap baju-baju ini dia punya apa ya namanya bab masing-masing kalau salah. Kalau cak baju pakaian avant-garde untuk menjahit dia ada kelebihan menjahit. Nah kalau untuk petani ini cocok untuk bertani ini apa dia kelebihannya lagi di ke depan-depannya. Ya aku buat galau-galau sih, tapi untuk sekarang aku nak belajar buat pakaian tanpa suara untuk petani. Pertama-pertama bahan yang dibutuhkan, bahan berkualitas itu, bahan berkualitas itu ialah kain tebal 7 ikok, kulit kering 2, benang berkualitas, senar, wadah minum. Nah, sebelum kita ini nyocak biasa, makanlah. Kalau aku sih makannya yang ini bela, cak jus, bobca, nambah bobca. Banyak kan sekali nambah kan, bobca. Bisa juga makan yang ngadeng-ngadeng bab dex apa bab per apa masingnya lah, tapi lebih baiknya makan bab ca dulu. Kita lihat statistiknya untuk ini menjahit levelnya. Kemampuan menjahit jadi level 114, kemampuan menjahit produksi, kemampuan mengolah, pokoknya lumayan lah, sudah bisa. Waktunya kita buat bajunya. Cep. Bahan yang butuh ketuk. Aku guna kebab halus nih buat ini ya, namanya tahan dingin. Jadi begitu baju ini jadi, dia tahan dingin karena aku tinggalnya di tundra. Jadi bab tahan dingin level pertahanan, debab tahan sengatan sinar matahari. Wah, mana ini baju ini? Berarti baju petani ini gak cocok untuk di apa namanya di tempat tundra atau snow. Tapi kita coba dulu, semoga-moga tidak ada gagal. 1 2 go. Tak tok tak tok. Pakaian tanpa suara untuk petani, semoga berhasil. String mantap bajunya, debab. Oh, dia hanya kan kemampuan bertani plus 3.
Ya, ada itu daya tahan dingin plus 16 sengat atau matahari, berarti kalau untuk baju ini dia jangan gunakan bab halus, tidak butuh itu. Sekarang kita buat topinya, bahan yang dibutuhkan kulit kecoklatan, kain, senar, tangan bahan, sama peralatan tas. Jadinya babca, bab tahan dingin, bab ketahanan dulu. Harus ada babcanya. Oke, mau banyak noh. Mampuan bersembunyi dan sinar matahari. Banyak dites. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Tas. Tutup kepala tanpa suara untuk petani. Mantap jadinya. Wah, 6 men. Kok beda nih? Pertahanan matahari 16, kemampuan petani 2, pertahanan dingin 4, karisma 2, kemampuan bersembunyi 2. Banyak bro. Udah mantap bajunya, beli lagi mantap. 3 tapi isi babnya ada tani ini ya. Coba kita tes. Kampung petani, kampung petani pakai. Oke. Kita lihat mana petani petani. Bertani, bertani, bertani lah 73 cuman. Ya bisa deh lah. Wish, mantap juga wajinya bertani. Lebih enak deh wajib bertani ini ternyata. Kira kalau cek itu. Kaki kita sambung lagi dengan buat baju-baju selanjutnya. Banyak kan masih baju yang belum dibuat. Sekalian latihan untuk buat baju-baju yang lain. Jadi tolong kirim ke komen saran dan kritik biar aku bangkit semangat untuk buat game ini. Jadi terima kasih dan salam ciao.